Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa'ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua hingga dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumil akhir. Bapak Ibu guru yang saya hormati, beserta teman-teman yang saya banggakan dan yang saya cintai. Sebelumnya izinkan saya untuk berpidato mengenai peran pemuda di era milenial. Sebenarnya apa itu pemuda dan siapa itu kaum pemuda? Pemuda adalah harapan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa yang akan membawa kesejahteraan yang hakiki nantinya. Saat kita bicara tentang pemuda, pasti identik dengan masa muda. Masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa mudalah masa yang paling tepat. Masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seirama dengan firman dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di ja'ala min ba'di da'fan wa saibatan yakhluqu ma yasha'u wa huwal 'alimul qadir, yang artinya Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia Allah menjadikan kamu sesudah keadaan lemah menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dia Allah yang maha mengetahui dan lagi maha kuasa. Syekh Abu Al-Firda Ibnu Umar Ibnu Katsir menyatakan dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir bahwa yang maksud dengan keadaan kuat setelah lemah adalah sya'ban wa huwan quwatun ba'da dha'fi, bahwa masa muda adalah masa yang penuh kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Hadirin yang berbahagia, masa muda adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik mengikat. Maka sudah semestinya kita gunakan nikmat agung ini untuk selalu taat kepada Allah yang maha hebat. Tapi sayangnya di era milenial ini, di saat seluruh informasi bisa digali dengan praktis, foto di sana, foto di sini dengan gaya narsis. Kalau lagi kumpul sama teman-temannya, subhanallah keren abis. Tapi sadar atau tidak, seiring berjalannya waktu, akhlak dan keilmuan semakin terkikis. Terkikis sedikit demi sedikit hingga habis. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, pemuda itu harapan bangsa, generasi
Generasi macan Asia, Indonesia menunggu kita untuk mendunia, bukan menunggu kita untuk putus asa. Jangan menjadi anak muda yang labil, banyak maunya tapi hasilnya nihil. Tapi jadilah anak muda yang terampil, haus untuk belajar dan upgrading knowledge and skill. Ketahuilah, hanya kita generasi yang masih punya banyak stok energi dan waktu untuk gagal dan mencoba lagi. Berulang-ulang kali dalam segala sesuatunya, hingga saatnya menemukan keberhasilan dan kesuksesan yang diimpikan di masa yang akan datang. Bekali diri kita dengan ilmu, bekali diri kita dengan takwa, karena sesungguhnya kehidupan dan kejayaan generasi muda hanya dengan ilmu dan takwa. Ibnu Abdullah Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i pernah berkata dalam syairannya, Hayatul fatarullahu bil ilmi wa tarakkar idza lam yakuna la yatabau la dzikratihi. Demi Allah, kehidupan seorang pemuda sebab ilmu dan takwa, apabila keduanya tidak ada, maka esensi dirinya dianggap tidak ada. Hadirin, mungkin ini pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan kata yang tidak sengaja. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.